Base Entertainment resmi meluncurkan serial audio Guru-Guru Gokil pada 4 Mei 2020 sore kemarin. Peluncuran tersebut secara resmi dibahas melalui konferensi online yang dihadiri oleh Gading Martin, Astri Welas, Dian Sastro, serta tim produksi Guru-Guru Gokil. Dalam proses perekaman suaranya, serial audio ini diketahui membutuhkan waktu selama 3 hari untuk membawakan skenario buatan Ambaritsky Ramadantio dengan apik. Mengingat audio series ini diproduksi di tengah pemberlakuan kebijakan PSBB, kesulitan seperti penggambaran karakter melalui suara diakui telah dialami oleh masing-masing pemain. Kesulitan ini terselesaikan dengan proses komunikasi melalui video call yang dapat membangun interaksi antar karakter. Saya orangnya jago dalam banyak hal, Pak Muhyiddin. Mau apa nih? Ngemsi? Bisa? Sulap? Siap? Nggak percaya? Nih ya. Iya. Ini kantor penyalur tenaga kerja, bukan acara ulang tahun. Nggak usah sulap-sulap segala. Ya, jadi gimana, Pak? Kisah keluarga yang menghibur sekaligus mengharukan dalam serial audio Guru-Guru Gokil diharapkan dapat menemani audiens di tengah pandemi. Serial audio Guru-Guru Gokil ini tayang 3 kali dalam 1 minggu dan dapat dinikmati oleh masyarakat di 6 kota secara serentak pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat di iRadio Network. Masyarakat juga tidak perlu takut ketinggalan karena setiap episodenya akan diunggah ulang di Instagram, YouTube, dan Spotify Best Entertainment.